Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berdasarkan hasil kunjungan dari adik-adik mahasiswa IAIN Palangkaraya, tentunya berharap dan sangat-sangat berharap, karena selama ini kita perlu kader-kader, ya, penerus-penerus penegak hukum, khususnya penegak hukum di lingkungan Badan Peradilan Agama. Kami sangat berharap kepada siapapun juga masyarakat yang berada di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah, mari sama-sama kita daftarkan putra-putri kita ke IAIN Palangkaraya, karena dengan akreditasi yang sudah memadai dan mumpuni, saya yakin dari IAIN Palangkaraya akan bisa menghasilkan, membuahkan kader-kader penegak hukum di Kalimantan Tengah dan akan meneruskan generasi pelanjut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Demikian, dan sekali lagi selamat buat adik-adik dan selamat untuk IAIN Palangkaraya, semoga tetap sukses. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.